Hasil luar biasa ditorehkan oleh juara dunia ganda putra junior 2019, Leo Roli Karnando dan Il Martin yang berhasil melaju ke semifinal Yonex Thailand Open 2021. Setelah mengalahkan pasangan ganda putra dari Inggris Marcus Ellis Chris Langridge melalui pertandingan rubber game 12-21, 21-14 dan 21-15. Turnamen Yonex Thailand Open 2021 ini sejatinya merupakan turnamen pertama yang diikuti oleh Leo Daniel untuk level Super 1000. Leo Daniel sendiri di turnamen Yonex Thailand Open 2021 berstatus sebagai pemain cadangan ke-9 saat pendaftaran. Pemain yang secara terang-terangan dipuji dan digadang-gadang langsung oleh BWF ini akan menjadi ancaman ganda putra lainnya di masa depan. Sebelumnya di babak perdelapan final, pasangan Leo Daniel berhasil membuat kejutan setelah mengalahkan unggulan kelima asal Indonesia, Fajar Alfian Rian Ardianto dengan skor 16-21, 21-17, dan 22-20. Capitalize. Can you believe it? 19. They celebrate in delight. It's another ranking scalp.